masyarakat Bogor yang peduli, yang cinta kedamaian, cinta ketentraman dan kedamaian itu jauh lebih banyak daripada kelompok mereka itu. Jadi tuntutannya sendiri apa sih, kenapa memilih tempat ini? Tuntutan kami di sini bahwa beliau keluar dari rumah sakit Umi diindikasikan beliau itu ada di sekitar sini, ada di lingkungan sini. Keluar nih. Mudah-mudahan kami ingin menanyakan, ini ada indikasi bahwa saya habis di siap ini dia di tempat kita sini. Saya cuma jajah, kalau masalah ambil adanya saya tidak tahu ya. Masa sih dia coba rumah sebesar itu masa. Dia itu orang besar. Dari jam 7 sampai jam 7. Iya. Sip enggak? Sip gantian. Jangan sampai ada yang menyembunyikan, nanti masyarakat dibohongi. Masyarakat jangan sampai dibohongi, Pak. Iya. Bapak saya jujur. Benar saya jujur, saya enggak tahu. Ada lagi. Jadi enggak terbohongi, Mas. Iya. Banyak enggak buat di sini enggak? Enggak, enggak punya apa-apa, jaga aja lingkungan aja, enggak tahu ada ini. Di sini ada gak, Pak? Ulama yang tinggal di sini. Ulama. Habib kah, ustaz yang besar tinggal di sini, rumah ini. Enggak tahu, Bang, ustaz kecil. Masa enggak jatuh. Nah, kalau saya masuk ke dalam, kalau saya bisa, boleh? Ya, kalau ini mah ya. Boleh ya? Masalah warga, maaf ya, saya ini enggak tahu ya. Saya cuma jaga aja keamanan. Kalau ustad mah ustad kecil aja kalinya, nggak tahu. Sudah berapa lama pak tinggal di sini? Saya tinggal di sini berapa? 12 tahun. Kalau misalnya nih, nyata-nyata Habib Rizik ini ada di sini, apa lalu tidak tahu, ya? Bisa ada konsekuensi lah, kita khawatir gitu lah ya. Ya mana saya nggak tahu, gimana? Kok nggak tahu? Karena kalau jujur saya tidak tahu. Mungkin sebelum bapak kerja shiftnya itu ada teman yang lain. Gak tahu, rumah teman lah.